Di balik kecantikan Natasha Wilona, ada rahasia yang kali ini ia ungkap ke publik. Benarkah ia pakai magic? Eits, jangan keburu berpikir aneh dulu. Biar clear, coba lihat deh amunisi kecantikan Wilona berikut ini. Dia juga mau bagi tips merawat kecantikan loh. So, buruan lihat videonya sekarang. Mendingan makeup itu yang soft-soft aja sesuai dengan usia kita. Karena aku masih umur 17 tahun, jadi aku akan kasih tips-tips makeup yang sesuai dengan kulit remaja. Misalnya aku pakai concealer. Concealer ini tugasnya buat bawah mata, supaya bawah mata kita tuh nggak kelihatan hitam, terus buat nutupin bekas-bekas jerawat dan juga redness-redness area atau mungkin daerah sekitar hidung, sekitar mulut yang kadang warnanya kan nggak sama kayak warna kulit kita ya. Ini guna dari concealer. Baru aku pakai bedak, cuma buat touching terakhir aja supaya muka kita nggak berminyak. Sudah selesaiin makeup pada wajah dulu, aku baru move ke eyes ya. Jadi kalau makeup mata itu aku biasa agak-agak belakangan.